Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di Lokal Pukat yang ditanam tanggal 23 Januari 2021. Itu artinya tanaman alpukat ini sudah berusia 19 bulan. Dan sudah waktunya pula kita untuk melakukan persiapan pembungaan pembuahan pada tanaman alpukat ini. Ada beberapa tahap atau perlakuan atau semacam ritual yang harus kita lakukan sebelum melakukan proses pembuahan pembungaan ini, ya kan, Lora. Jadi kalau di kebun saya itu memang ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu kalau areal kebun kita itu gulmanya cukup lebat, itu kita wajib mengendalikan gulmanya dulu. Kemudian aplikasi kapur dolomit, kemudian kita pangkas, kemudian kita semprot pupuk khusus nutrisi buah seperti pupuk MKP, kemudian yang lewat prakarana juga kita nanti akan aplikasikan nutrisi khusus yang memang komposisinya menunjang pertumbuhan pembungaan-pembuahan seperti unsur fosfor dan kalium dalam jumlah yang cukup tinggi daripada unsur yang lain. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk berbagi salah satu ritual yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pemangkasan tanaman alpukat, pemangkasan sebelum proses pembungaan pembuahan. Jadi di sini yang sudah saya lakukan pemangkasan yang kemarin, sebentar saya ini. Ya, oke, yang di depan kita ini yang sudah selesai saya lakukan pemangkasan. Oke, sangat jelas sekali. Di situ banyak ranting atau cabang-cabang yang memang harus kita buang. Oke, jelas. Jadi awalnya tanaman alpukat ini sangat rimbun, ya kawan-kawan. Sangat rimbun dan tumbuhnya lebat sekali. Kita ke tanaman yang lain. Yang dari sini ke depan itu sudah selesai saya lakukan pemangkasan itu kemarin sore, dan hari ini saya akan melanjutkan pemangkasan yang ada di belakang kita. Jadi tujuan pemangkasan ini sebelum kita proses pembungaan pembuahan, yaitu tujuannya yang kita harapkan paling utama yaitu untuk memaksimalkan unsur hara yang nantinya kita memang persiapkan khusus untuk mengeluarkan bunga dan buahnya. Jadi dengan kita lakukan pemangkasan, khususnya pemangkasan pada ranting-ranting atau cabang-cabang yang kurang produktif, supaya tidak terjadi penimbunan karbohidrat, penimbunan makanan. Supaya apa? Supaya tanaman alpukat kita mengumpul energi dari sumber pupuk yang nantinya akan kita berikan untuk fokus ke pengeluaran bunga dan buah. Oke, paham. Mungkin langsung saja kita ke praktek atau cara pemangkasan alpukatnya seperti apa. Langsung saja kita ke yang depan sana, yang masih lebat itu belum kita lakukan pemangkasan. Oke, mungkin kita akan praktek di sini saja, ya kawan-kawan, di alpukat yang ada di depan ini. Jadi sangat terlihat sekali.
sebelum kita lakukan pemangkasan, alpukat ini sangat lebat dan rimbun. Jadi kalau kondisi seperti ini, yang kondisi lebat dan rimbun ini, tanaman alpukat sangat susah mengeluarkan bunga. Karena apa? Karena itu akan terjadi persaingan atau pembagian nutrisi kepada ranting-ranting yang ada di dalamnya, yang kurang produktif, sehingga nanti makanan atau pupuk yang seharusnya kita cadangkan untuk terubusnya kembang atau bunga alpukat ini nanti dimaksimalkan tanaman itu sendiri untuk pemanjangan tunas, kemudian untuk memelihara ranting-ranting yang memang tidak kita inginkan, yang kurang produktif. Langsung saja kita dekatkan. Jadi ada beberapa ranting yang memang menjadi sasaran kita untuk memaksimalkan nutrisi sebelum melakukan pembungaan-pembuahan ini. Yang pertama itu ranting-ranting yang berada di bagian bawah. Kemudian ranting-ranting yang ini, kita mulai saja dari atas aja. Jadi saya syutingnya sendiri agak susah. Jadi di sini sangat jelas sekali rantingnya kurus, kurang produktif. Kemudian dia memang letaknya berada di dalam tajuk tanamannya. Ini kita buang seperti ini. Semoga bisa diikuti ya, kawan-kawan. Kemudian yang ini dan yang ini. Di situ juga ranting atau cabangnya berada di dalam. Kita buang. Jadi nanti sangat kelihatan sekali ranting-ranting yang memang kurus, yang kurang produktif, itu memang kita buang semua. Kemudian di sini, pokoknya jelas nanti kawan-kawan kalau sudah terjun ke lapangan, jelas sekali. Ini ranting-ranting yang menjulur ke bagian dalam itu kita lapat habis. Jadi kalau yang bagian dalam, kenapa memang harus kita buang? Itu memang selain untuk ini, untuk menghindari mubazirnya makanan, itu untuk memaksimalkan sinar matahari. Jadi sebisa mungkin nanti kalau memang tidak ini ya, usahakan untuk manjat. Dengan kita lakukan pengas bagian dalam ini, sinar matahari akan leluasa masuk ke dalam tajuknya. Sini. Dan dia tabrakan, kalau nanti besar dia akan tabrakan dengan yang dahan ini. Kemudian yang bagian bawah ini jangan terlalu dekat dari permukaan tanah. Jadi kalau saya mengusahakan sebisanya 1 meter paling minimal itu, tidak bersentuhan dengan tanah. Karena nanti kalau terjadi pembungaan terus dia berbuah, dia tidak akan menghasilkan buah yang ini, yang berkualitas. Dia akan jelek. Kemudian resiko penyakit ular tanahnya. Kalau daunnya bersentuhan dengan tanah itu sangat cepat sekali ya, kawan-kawan. Dan sisa pangkasnya dibiarkan saja di sini.
dan daun-daun seperti ini juga bisa kita sekalian pangkas. Dan di atas saya harus panjat dulu. Ya lebih kurang seperti ini ya kawan-kawan. Dia sudah tampak ramping dan ruang di bagian dalamnya sudah sangat leluasa. Oke jelas. Kita coba ke yang lain, tanaman yang lain. Sini. Jadi setiap jenis alpukat itu memang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi nanti silakan diikuti ya kawan-kawan. Kalau merasa cocok silakan diikuti, dan kalau memang tidak ini tidak masuk di akal kawan-kawan ya jangan diikuti. Begitu aja. Kita dekatkan. Nah, di sini. Jadi tanaman ini ada cabang yang menjulur ke tanah. Padahal itu sangat rimbun sekali dan cukup besar, dan ini terpaksa memang harus kita korbankan. Dan kalau sudah besar seperti ini kita bisa menggunakan gergaji langsung saja. Ini ranting-ranting yang kita buang seperti inilah yang nantinya akan banyak menyedot pupuk khusus yang kita sediakan untuk proses pembungaan. Jadi kalau tidak dibuang memang banyak mubazirnya, nanti akan banyak digunakan tanaman untuk pemeliharaan ranting-ranting bagian dalam yang kita buangkan seperti ini. Ini akan ini nantinya akan mengakibatkan tanaman kita mengeluarkan bunga tidak sesuai harapan, yaitu sedikit. Jadi bagaimana dia mau mengeluarkan bunga yang banyak kalau makanannya tidak digunakan maksimal
sesuai dengan yang kita harapkan. Banyak dimakan oleh ranting-ranting seperti ini. Alhamdulillah. Kita lihat dari jam. Oke. Jelas ya kawan-kawan. Dia sangat tampak ramping dan cahaya mataharinya sudah sangat leluasa. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.